لبيك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taretanku semua, Hari Raya Idul Adha atau biasa kita kenal Hari Raya Kurban berawal dari sebuah kisah yang luar biasa. Kisah sebuah keluarga teladan, yakni keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerelaan, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kisah ini menjadi spirit bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan nilai ketakwaan, nilai keimanan, dan nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taretanku semua, momentum Idul Adha juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan kepekaan sosial kita, meningkatkan kesalehan sosial kita semua kepada sesama. Teruntuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, mari kita doakan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna, dan insya Allah mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur, dan pulang kembali ke tanah air, pulang kembali ke Indonesia, pulang kembali ke Pamekasan dengan selamat dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Taretanku semua, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Khairul Umam, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.